Tengok betul-betul peta semenanjung tanah Melayu, kenapa ianya berbentuk jantung. Seolah-olah tanah Melayu ini memberikan makna bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 5 rahasia tanah Melayu, dan ini daripada channel Izzuddin Al-Jitrawi. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum, saya Izzuddin Al-Jitrawi. Waalaikumsalam. Hari ini nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang 5 rahsia tanah Melayu itu sendiri. Yang mana kita ada 5 rahsia yang saya akan kongsikan, yang secara ringkas. Dan yang pertama sekali adalah semenanjung tanah Melayu itu berbentuk jantung. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok betul-betul peta semenanjung tanah Melayu, kenapa ianya berbentuk jantung. Seolah-olah tanah Melayu ini memberikan makna bahawa ianya adalah satu tanah yang sangat penting, yang menjadi nadi utama kepada perubahan landscape geopolitik dunia. Jadi memang tidak dinafikan, Malaysia pada hari ini seolah-olah menjadi spotlight oleh keseluruhan kuasa-kuasa besar dunia, dan pernah menjadi kuasa besar yang sangat hebat pada satu masa dahulu, pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Rahsia yang kedua adalah dikenali sebagai Semenanjung Emas. Tidak dinafikan juga, Kesultanan Melayu Melaka adalah era kemuncak yang menjadi bukti kepada kerajaan tersebut mempunyai emas yang sangat banyak. Tetapi itu berbicara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau bicara pada sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, memang emas sudah banyak bertaburan di Semenanjung Emas. Kita ada Mount Ophir, iaitu Gunung Ledang. Kita ada Pulau Nangka. Kita ada macam-macam tempat lagi yang menjadi gudang simpanan pada emas Raja Nabi Allah Sulaiman. Dan rahsia yang ketiga adalah orang Melayu ini mistiknya itu tiada terpisah. Kenapa hari ini mistik pada kalangan bangsa Melayu itu dilihat sebagai sesuatu yang khurafat dan syirik? Kerana mistik itu tidak terpimpin dengan guru yang benar. Sebab itulah kunci kepada segala untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang ada adalah kita kena mempelajari ilmu tauhid satu-satu yang menjadi keutamaan. Jangan kita belajar ilmu-ilmu lain. Jika tidak, ilmu-ilmu ini akan membawa kita sombong, bahkan kita akan tidak mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Sebab itulah ilmu yang paling utama sekali yang perlu dititik beratkan adalah ilmu tauhid, ilmu makrifatullah, ilmu mahabbah Rasulullah. Rahsia yang ketiga, raja diapit oleh ulama dan umara. Raja-raja dahulu bukan sebarang raja, bukan sebarang sultan. Tetapi penasihatnya adalah ulama dan juga umara, ulama dan juga bendahara. Jadi sebab itulah segala keputusan yang dibuat oleh raja terpimpin dan berdasarkan syariat dan juga berdasarkan perundangan. Sebab itulah zaman Sultanah Melaka merupakan era yang sangat hebat, kerana sudah ada pelbagai undang-undang yang dipanggil sebagai hukum kanun Melaka, ada undang-undang laut Melaka dan sebagainya lagi, tersusun dan sistematik kerana menggabungkan syariat dan hakikat. Dan rahsia yang kelima adalah gerakan Sufi. Zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah zaman yang mana bercambahnya syiar Islam itu. Dan Kesultanan Melayu Melaka adalah wakil kepada Khalifah Uthmaniyah yang menerajui pemerintahan di bumi Nusantara sebagai wakil. Dan gerakan-gerakan Sufi inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya pada kerajaan ini. Dan sebelum kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lagi, gerakan-gerakan spiritual ini telah membentuk komuniti ataupun masyarakat yang sangat-sangat mencintai Allah dan Rasul. Dan inilah kekuatan yang sebenar. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, pulau besar bukanlah sekadar pulau yang dipenuhi dengan mistik yang entahkan apa-apa. Tetapi pulau besar menjadi pusat pendidikan, keagamaan dan kependekaran pada suatu masa dahulu, yang mana seluruh Nusantara jika ingin menghabiskan pengajiannya, maka dia perlu khatam di Pulau Besar di Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah 5 rahsia di tanah Melayu kita. Nantikan perkongsian saya yang seterusnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi 5 rahasia tanah Melayu yang membuat saya itu macam wow, kenapa boleh Melaka itu berjaya, besar, dan istilahnya sampai sekarang pun dikenang? Karena kerajaan-kerajaan di zaman dahulu itu diapit oleh para ulama. Wow, apa yang disampaikan oleh Abang Izzuddin tadi bahwasannya Malaysia itu menjadi pengaruh kepada dunia. Seperti itu guys, keren banget sih. Dan ini satu hal yang memang harus dijaga. Dan apabila seorang pemimpin diapit oleh para ulama, maka di situ akan terkontrol gitu antara syariat dan semua apa yang akan terjadi. Maksudnya perundang-undangan dan lain sebagainya itu pasti sudah difikirkan dan sesuai daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya adalah para sufi. Para sufi ini berkembang pesat di Melaka zaman dahulu. Dan betul sih, sebuah pulau ataupun sebuah tempat itu akan semakin berjaya apabila keislaman-keislaman di sana itu pesat. Tapi kalau tidak pesat, maksudnya dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim, maka di situ akan terjadi istilahnya macam kegaduhan-kegaduhan. Tapi bila Islam di situ ataupun agama Islam di situ besar, maka kedamaian, kejayaan di situ akan tercapai dan pasti kedamaian itu tercipta. Seperti itu guys. So keren banget sih. Baru tahu saya beberapa rahasia tadi, yaitu yang pertama yang udah biasa kita tahu bahwasanya Malaysia itu macam bentuknya jantung macam tuh. Dan yang kedua adalah bahwasannya semenanjung emas ada kaitannya dengan Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tabungan, maksudnya tempatnya, tempat penyimpanannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan memang betul, Malaysia banyak sekali emasnya guys. Wow. Oke, okay, so jom kita tengok komentar-komentar daripada netizen-netizen di sini. Assalamualaikum, perkongsian yang sangat menginsyafkan diri. Semoga jati diri dan agama Islam kita teguh di sanubari kita. Insyaallah diharap ramai penulis-penulis Melayu yang hebat menulis sejarah dan novel mengangkat martabat bangsa kita. Hebat ulama sufi dahulu berdakwah penuh adab. Betul sih. Assalamualaikum Hang Jebat, terima kasih atas info selalu Hang berikan. Aku doakan Hang sehat selalu dan melimpah ruah rizki. Amin ya Rabbal Alamin. Wow, keren sih. Assalamualaikum, pernah dengar cerita dari tua-tua tanah Melayu? Ini tidak boleh dikalahkan sebab ada penjaganya. Harap buat kajian betikah cerita seperti yang dinyatakan. Teruskan bro. Bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua tergolong dalam bangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, banyak sekali komentar-komentar di sini guys. Mantap bang, teruskan berkongsi dengan kami. Oke, makin berisi brother kita nih. Oke, follow dan subscriber kurang 5k sampai sekarang, maju sungguh pipi dia. Oke guys, ya mungkin itu saja video kali ini. So banyak sekali komentar-komentar juga daripada teman-teman sekalian di sini. Dan memang apa yang disampaikan oleh Abang Izzuddin ini sangat-sangat bagus sekali guys. Daripada channel Abang Izzuddin ini kita dapat mengambil banyak ilmu, banyak pelajaran juga. Sehingga kita itu macam tengok YouTube istilahnya, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abang Izzuddin ini. Terima kasih Abang, dan tetap share kebaikan-kebaikan sejarah-sejarah sehingga banyak orang terbuka matanya untuk senantiasa mengerti bagaimana istilahnya kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah tanah Melayu ini. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel Abang Izzuddin ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.